mana? Ke mana? Lalu pengesahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman korban ketinggalan salah satu barang berharganya yaitu handphone. Namun ketika sudah sampai di tempat di mana korban menunggu taksi, HP tersebut tidak ditemukan kembali. Karena kesibukan daripada korban kemudian menyampaikan kepada saudaranya untuk melaporkan. Dari laporan tersebut, Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta menerima laporan, kemudian melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan secara maraton, Satreskrim berhasil mengungkap siapa atau pelaku yang mengambil barang berharga milik korban ini. Ya, pegang kabar. Sesuai dengan laporan yang dilaporkan kepada kita bahwa sudah terjadi tindak pidana, kemudian sudah kita tindak lanjuti guna memberikan kepastian hukum kepada pelapor, sudah kita tindak lanjuti. Kemudian juga pelaku sendiri membiayai hidupnya dengan bekerja sendiri. Kemudian juga pelaku menyadari dan mengakui kesalahannya. Dan ini semua atas pertimbangan-pertimbangan tersebut dari korban juga tidak mempermasalahkan, dan korban juga yang meminta kepada penyidik agar kasus tersebut tidak dilanjutkan. Demikian. Gimana? Motif pelaku apa sih? Ingin memiliki HP tersebut untuk kebutuhan ekonomi juga, pemenuhan kebutuhan anaknya, katanya juga ada belajar ya, kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Baraknya ya, kan juga di rumah segini kan. Oh, bandara di terminal kita tunggu taksi. Nah, aku tunggu taksi, naiklah di taksi itu, baru sudah datang taksi aku, naiklah. Aku baru ingat ketinggalan HP saya di terminal. Ya udah, jadi aku udahlah, putar balik dulu, habis itu hilang. Sampai di terminal hilang. Tapi sempat coba telepon. Enggak nyambung-nyambung. Udah enggak mati. Saat itu udah enggak bisa telepon lagi. Udah bisa telepon lagi. Dapat seperti ini, Pak Kapolresta juga berbaik hati untuk melakukan restoratif justice sehingga kemudian keadilan tidak harus sampai di pengadilan, begitu ya kira-kira. Tanggapan Ibu kira-kira gimana, Bu? Bisa disampaikan ke gerakan keluarga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam menyesal ya, minta maaf ya. Saya menyesal. Janji nggak mengulangi lagi ya? Iya. Jangan mengambil barang yang bukan milik.